mudah-mudahan jadi ya. Tidak diacak-acak sama ini, tidak diacak-acak sama apa? Acak-acak sama ayam. Aneh. Oke, kita nanam. Ini namanya apa ya? Saya lupa nih. Namanya apa? Ini kuning lah. Ini rambat sebenarnya. Jadi ini tadi beli, harganya cukup lumayan mahal. Sekitar 35.000 per pot, per polybag gitu. 35.000. Lumayan juga. Tapi karena saya tahu ini bisa ditanam dengan gampang, saya potong aja ke beberapa. Saya potong-potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 tanaman. Dari 1 ya, 35 itu tadi, kita bikin jadi 10 tanaman. Kalau beli 30 ya lumayan ya. 10 kali 30 300.000. Dengan menanam sendiri enggak perlulah luar duit mahal-mahal seperti ini. Oke. Yang penting intinya adalah dalam menanam itu kita sergap aja. Sergap gini. Kalau ada tetangga yang punya sih enak, minta aja tetangga, kita tancepin, udah jadi. Karena di sini tadi nyari nggak ada ya, nggak ada tetangga yang punya, udah beli aja, murah, cuma 30.000, kita bisa punya seperti ini. Tinggal kita tunggu jadi atau tidak. Mudah-mudahan jadi ya. Tidak diacak-acak sama ini, tidak diacak-acak sama apa? Acak-acak sama ayam. Karena ini musuh kita cuma satu ayam. Kalau orang diambil, kalau ayam diacak-acak doang, nggak dimakan, nggak diapain, diacak-acak doang. Jadi usahakan kalau teman-teman semua nanam, jauhkanlah dari ayam ya. Kalau ada ayam tetangga yang nyucukin ya, yang acak-acak, ya itu kebijaksanaan kalian aja mau diapain. Ya nih, aku lihatin ini yang sudah jadi. Nah ini kemarin ini saya potong satu helai, satu nih, ini namanya, aku sih bilang ya, aku bilang tuh namanya ini,
Sirih, ini sirih. Ini sirihnya jadi. Jadi ini juga kacang-kacangannya jadi nih. Nah, nih, kacang-kacangannya juga jadi, sirihnya juga jadi. Apalagi yang itu tuh. Kalian pasti ngenes banget kalau ngelihat ini. Oke, kita lihat. Nah, ini. Gue tanamin ini. Sebenarnya ini tanaman banyak aja di rumah gitu. Cuman karena nggak ditata, jadi hasilnya kurang baik. Ini yang merah juga ada. Tuh. Minta aja ke tetangga. Ini udah jadi. Tuh. Ini di nanti di sini sirih-sirihan, cangkang-cangkang, terus itu tadi namanya apa saya belum tahu, lupa. Dan ini di sini nanti sepanjang ini sampai sana itu rumput gajah mini. Seperti inilah kondisinya. Mudah-mudahan berkenan. Oke. Nah, sedikit gambaran saja. Sedikit gambaran. Jadi nanti ini tuh begini posisinya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Walaupun ini salah ya, harusnya ada yang lain dulu baru di bersih ini, tapi nggak apa-apa. Ini memang tujuannya seperti ini. Nantinya itu seperti ini. Nah, sip. Oke, ada satu box lagi tuh. Nah ini, wow, main berat nih. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti masih panjang lagi, masih gede lagi, harusnya lebih gede lagi ya. Ini karena biar cukup aja, biar cukup, biar pas gitu. Taruh dulu sini. Mudah-mudahan nggak hilang. Nanti ini sana tuh, segini lah, kira-kira segini. Sana. Oke ya, dari tanaman tanaman yang lain kita membuat seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada islandnya, bisa ada ini ya. Jadi biar mempercantik, nanti juga aku cariin batu, cari batu yang bukan seperti ini, yang jelas batu yang lebih cakep lagi biar lebih matching gitu. Ini kan belum nih, ini masih berantakan. Nah, ini masih berantakan sekali. Ini ala kadarnya aja, secukupnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami tentang vlog gardener bersama Mas Rido. Ini sebenarnya vlog sudah aku bikin sejak lama ya, vlog gardener ini. Cuman ini kita lanjutin lagi, vlog gardener bersama Mas Rido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.